Selamat datang kembali di Delicate. Video kali ini kita akan mengulas tentang 7 profesi dengan bayaran tertinggi versi Delicate. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk like video ini, dan subscribe Delicate. Aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Memilih karir yang sempurna bisa tampak seperti tugas yang menakutkan. Keterampilan, minat, dan gaji potensial Anda adalah beberapa faktor terpenting yang harus Anda pertimbangkan. Jadi, jika Anda harus memilih, mengapa tidak memilih salah satu pekerjaan dengan bayaran tertinggi yang Anda kuasai? Berikut 7 profesi dengan bayaran tertinggi. Perlu diingat, bahwa ini adalah rata-rata penghasilan per tahun. Dan, telah kami konversi ke dalam mata uang rupiah. Tujuh, manajer pemasaran. Saat ini, kesuksesan sebuah perusahaan bergantung pada seberapa baik mereka memasarkan produk dan jasanya. Tak perlu dikatakan, permintaan untuk manajer pemasaran sangat tinggi. Mereka mengerjakan pengembangan dan implementasi rencana pemasaran untuk organisasi mereka. Rata-rata, manajer pemasaran berpenghasilan cukup banyak. Di AS, gaji rata-rata adalah 1 miliar 241 juta rupiah, 830 juta rupiah di Inggris, dan 846 juta rupiah di Kanada. 6. Manajer sistem IT. Saat ini era keemasan teknologi berkembang, tidak heran jika manajer sistem IT memiliki prospek yang sangat baik untuk menghasilkan banyak uang. Di AS, manajer sistem IT mendapatkan 1 miliar 480 juta rupiah, sedangkan manajer IT Kanada menghasilkan hingga 1 miliar 76 juta rupiah setiap tahun. Di Inggris, gaji mereka rata-rata 872 juta rupiah. Dan angka ini akan meningkat seiring waktu. 5. Insinyur perangkat lunak. Bidang rekayasa perangkat lunak menawarkan banyak peluang bagi Anda untuk mendapatkan gaji yang layak. Seorang insinyur perangkat lunak senior yang terampil dapat memperoleh 1 miliar 496 juta rupiah di AS dan 747 juta 300 ribu rupiah di Inggris. Insinyur perangkat lunak senior di Kanada dapat menghasilkan 906 juta rupiah per tahun. 4. Pengacara perusahaan. Profesi konsultan hukum perusahaan adalah salah satu karir teratas dalam menangani berbagai transaksi bisnis. Sebagai pengacara perusahaan yang sukses, Anda bisa mendapatkan sebanyak 2 miliar 68 juta rupiah di AS. Namun, pengacara korporat di Kanada mendapatkan gaji yang relatif lebih rendah dan mendapatkan 1 miliar 426 juta rupiah setahun. Di Inggris, pengacara korporat menghasilkan 1 miliar 660 juta rupiah. 3. Pilot. Kapten maskapai berpengalaman sangat dicari oleh perusahaan penerbangan terkemuka di AS dan Inggris. Para profesional ini dapat memperoleh penghasilan sebanyak 2 miliar 562 juta rupiah di AS dan sekitar 1 miliar 27 juta 500 ribu rupiah di Kanada. Di Inggris, kapten maskapai ini bisa mendapatkan 2 miliar 242 juta rupiah per tahun. Namun, angka-angka ini mungkin berbeda, menurut maskapai yang berbeda. 2. Dokter gigi. Kedokteran gigi adalah profesi kedua dalam daftar pekerjaan dengan bayaran tertinggi karena mereka menghasilkan sekitar 2 miliar 753 juta rupiah setiap tahun di Amerika Serikat. Di Inggris, mereka menghasilkan rata-rata 1 miliar 203 juta 700 ribu rupiah. Selain itu, dokter gigi Kanada dapat memperoleh penghasilan sebanyak 1 miliar 245 juta rupiah setahun. Oleh karena itu, meskipun sekolah kedokteran gigi mahal, itu adalah salah satu gelar yang membantu menghasilkan uang paling banyak.
1. Ahli bedah. Spesialisasi di bidang bedah adalah usaha yang menantang, memuaskan, dan monumental. Namun, pekerjaan yang menuntut ini pasti terbayar. Di Amerika Serikat, seorang ahli bedah umum dapat menghasilkan sekitar 5 miliar 968 juta rupiah per tahun. Demikian pula, ahli bedah umum Kanada menghasilkan sekitar 5 miliar 570 juta 250 ribu rupiah setahun. Di Eropa, ahli bedah umum tidak dibayar sebanyak itu. Tentu saja, jika Anda berhasil menjadi dokter spesialis dalam bidang operasi tertentu, prospek mendapatkan lebih banyak uang lebih tinggi.